Wakil Presiden Wapres terpilih, Gibran Rakabuming Raka mengatakan, ia dan Presiden terpilih Prabowo Subianto langsung bekerja sesuai pelantikan. Wali Kota Solo itu juga menyatakan, proses transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo Jokowi ke Presiden terpilih ke Prabowo akan diupayakan berjalan semulus mungkin. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memastikan akan langsung bekerja bersama dengan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka selesai serah terima jabatan pada 20 Oktober tahun 2024. Untuk itu, keduanya akan menggunakan masa waktu hingga dilantik untuk mempersiapkan diri. Prabowo juga menegaskan bersama Gibran Rakabuming Raka, mereka akan mendalami berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa dan berdiskusi dengan para ahli untuk mencari solusinya.